Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan editing sebuah foto judul hidup menggunakan DJI Aku Suka Body dengan versi yang terbaru ya. Dan untuk editing kali ini kita akan gabungkan dua animasi, yang mana animasinya adalah zoom 1 dan di story live ya. Nah, baik, langsung aja di sini kita masuk ke aplikasinya. Di sini admin menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi Capcut. Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah, baik, jadi langkah awal yang harus kita siapkan adalah kita harus membuat sebuah video terlebih dahulu ya. Jadi kita pilih untuk satu foto, nah misalkan seperti ini. Kemudian di sini untuk animasinya kita kasih animasi untuk yang pertama adalah kita masuk di bagian animasi, kemudian kita kasih yang namanya zoom 1 ya. Kita masuk di animasi bagian combo. Dan di sini kita pilih yang namanya animasi zoom 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini buat watermarknya bisa kita klik ya dan kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, kemudian kita simpan. Nah, untuk yang pertama file tambahannya adalah zoom 1 ya. Dan kemudian di sini kita masuk lagi menggunakan new project, kemudian kita pilih foto yang sama, dan di sini untuk animasinya kita kasih yang di story live ini masih masuk di animasi bagian combo ya. Oke, kita cari yang namanya di story live. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini buat kita centang, kemudian di sini jangan lupa watermarknya bisa kita klik dan kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita klik lagi tanda panah di baju sebelah kanan atas, kemudian kita pilih bagian ekspor. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini langsung aja kita membuat file utama, kita masuk bagian new project, kemudian kita pilih satu foto yang sama, kemudian di sini kita masukkan musiknya di bagian tambahkan ADD audio, kemudian kita pilih bagian extract, dan teman-teman bisa dapatkan musiknya di TikTok ataupun di YouTube ya. Dan untuk musiknya sudah kita masukkan. Oke, untuk menentukan jeduk-jeduknya di sini kita tekan saja bagian musiknya, kemudian di sini kita pilih yang namanya sesuaikan potongan ya. Dan caranya adalah seperti ini ya, teman-teman. Oke, caranya seperti itu. Kemudian di sini kita klik saja bagian centang dan pastikan titik kuningnya jangan sampai salah ya. Karena di sini sebagai acuan kita adalah titik kuning yang sudah kita buat ataupun yang sudah kita siapkan ya. Oke, jadi foto kita tarik ke musik yang seperti ini ya. Teman-teman sampai di musik seperti ini ya. Coba kita cek. Oke, nah di bagian sini kita langsung klik lagi tanda plus, kemudian kita masukkan sebuah video dengan animasi zoom 1 yang pertama tadi. Oke, seperti ini kita masukkan. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa dipotong untuk disesuaikan untuk posisinya. Oke, misalkan seperti ini ya, kita paskan saja seperti ini, kemudian kita tekan videonya dan kita split ya, kita potong, kita bagi. Nah, seperti ini, kemudian sisanya bisa kita hapus. Nah, kemudian di sini kita masukkan sebuah video dengan animasi di story live tadi. Nah, kemudian sama di sini juga kita paskan. Oke, kita fullkan. Oke ya, kita masuk di bagian di story live sebentar teman-teman ya. Jadi kita paskan terlebih dahulu untuk titik kuningnya. Nah, oke, seperti ini. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, oke, yang ini ya untuk efeknya. Dan kita ambil posisi yang di akhir ya, teman-teman, yang seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kita potong saja untuk fotonya. Nah, oke, yang posisi seperti ini. Kemudian di sini kita klik bagian videonya, kemudian di sini kita bagi dan sisa dari videonya bisa kita klik dan kita hapus, dan di sini teman-teman bisa dipaskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Oke, jadi seperti ini. Jangan lupa kita zoom ya. Oke, seperti ini kita zoom. Oke.
Kemudian di sini kita copy lagi, kita salin. Caranya kita salin. Kemudian kita salin lagi. Nah, kemudian yang pertama kita salin dan kita tekan dan tahan dan kita geser ke belakang. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kemudian buat memperbanyak sama caranya, yaitu kita tekan dan kita salin ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan untuk transisinya. Kita klik saja bagian potongannya, kemudian kita pilih yang namanya white flash. Kemudian kita pilih untuk terapkan semua dan kita centang ya. Jadi di bagian awal nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas di bagian video terlebih dahulu ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita ambil yang posisi ini, kita copy, caranya kita salin. Kemudian kita tekan dan geser ke belakang, nah seperti ini. Kemudian kita salin lagi, nah seperti ini. Teman-teman bisa dipaskan saja menggunakan menu copy ataupun menu salin ya. Nah, kita salin lagi, nah seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan yang posisi zoom 1, sama caranya, yaitu kita copy dan kita salin dan kita tekan dan kita larikan ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita copy lagi. Nah, teman-teman silakan disesuaikan saja. Kemudian untuk kedip-kedipnya di sini teman-teman bisa tambahkan untuk di bagian stiker. Kita masuk bagian stiker, kemudian kita pilih yang bagian di pojok sebelah kiri, kita cari sebuah foto berlatar belakang gelap. Nah, seperti ini. Kemudian kita fullkan. Nah, di sini kita klik saja bagian centang, kemudian di sini kita pilih untuk animasinya. Kita pilih yang di bagian menu ulang. Nah, di sini kita cari yang namanya flash, kemudian untuk durasi waktunya bisa kita geser ke sebelah kiri dan di sini kita klik lagi bagian centang. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur saja posisinya. Nah, oke, seperti ini. Oke, di bagian sini bisa kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi kita paskan menggunakan titik kuningnya, kita copy dan kita geser ke sebelah kanan untuk memindah. Nah, seperti ini. Oke, kita taruh di posisi ini, kemudian kita copy lagi dan kita taruh di posisi yang sesuai ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk hasil sementara adalah seperti ini ya. Oke, nah seperti itu ya, seperti di Alik Motion. Nah, kemudian untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi ya. Jadi seperti di video pertama tadi. Oke, kita cari yang admin siapkan, yaitu yang seperti ini ya. Dan untuk caranya itu sama ya, seperti yang admin bilangkan di pertama tadi. Untuk caranya, kemudian di bagian foto pertama, di sini untuk foto pertama, di sini kita menggunakan animasi di bagian combo, yaitu animasinya adalah tiran 1. Kemudian yang kedua menggunakan di story rack. Kemudian yang ketiga menggunakan phone house mirror 1. Dan yang ketiga, 4 dan 5 kita menggunakan efek di bagian masuk ya. Di bagian masuk di sini kita gunakan yang rotasi ya, yang berputar. Nah, berputar seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian di sini masuk bagian sebuah video yang sudah kita editing seperti di awal tadi ya. Nah, jadi di sini masuk di bagian video seperti ini. Oke, untuk kedip-kedipnya teman-teman bisa dapatkan untuk menggunakan foto berlatar belakang gelap ataupun berlatar belakang putih ya. Kemudian setelah selesai jangan lupa buat watermarknya, bisa kita klik dan kita hapus ya. Jadi begitulah cara menggabungkan sebuah animasi, beberapa animasi. Teman-teman silahkan digabungkan saja menggunakan sebuah video terlebih dahulu. Dan kemudian kita bisa digabung dengan menggunakan file yang utama ya. Jadi kita harus menggunakan dengan berbeda animasi terlebih dahulu, setelah itu bisa kita gabung ya. Nah, jadi ketika disimpan pastikan untuk di sini sampai selesai dan otomatis untuk hasilnya akan langsung masuk ke galeri ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita bisa juga langsung share ke TikTok ataupun kita pilih bagian selesai. Oke, kita klik bagian selesai dan di sini teman-teman bisa langsung saja masuk di bagian video. Nah, kita langsung masuk bagian video. Oke, di sini kita masuk bagian video dan kemudian kita pilih yang pertama, yaitu hasil editan yang tadi ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Yeah.
Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeruk-jeruk menggunakan DJ Aku Suka Body layaknya seperti di Alik Motion ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.